Usai Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar mendukung kegiatan Thalassemia Movement dengan membagikan ratusan paket konsumsi untuk para pendonor darah Ramadan. Para penyintas kelainan darah mengikuti donor darah guna memenuhi ketersediaan darah selama bulan puasa. Informasi berikut sekaligus mengakhiri fokus siang kali ini. Saya Pratiwi Kusuma pamit undur diri. Selamat siang. Sampai jumpa. Kegiatan donor darah berlangsung di lantai 5 Ayon Mall Tanjung Barat hari Sabtu. Acara menjelang buka puasa selama 2 hari ini menargetkan 400 kantong darah dengan isi 350 cc. Thalassemia Movement mengerahkan 70 orang diantaranya para penyintas dan sejumlah petugas pengambil darah dari PMI. Thalassemia merupakan kelainan darah bawaan dengan penanda kurangnya protein pembawa oksigen atau hemoglobin dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal. Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan ini, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar membagikan ratusan paket konsumsi untuk para pendonor darah Ramadan. Kegiatan donor darah Ramadan yang biasanya kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan stok darah selama bulan Ramadan. Karena biasanya darah itu suka berkurang banget di bulan Ramadan, dan kita sebagai penyintas thalassemia itu sangat membutuhkan darah untuk transfusi. Jadi kita berusaha untuk menjemput bola, menjemput darah ke tempat-tempat public space seperti ini. Rangkaian kegiatan donor darah Ramadan yang berlangsung di Mall Ayon Tanjung Barat menjadi semarak dengan hadirnya hiburan musik. Waluyo Adi Susanto melaporkan dari Jakarta.